Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Ari Ismail. Jadi bagi anda yang suka karaoke, hari ini kita ada sebuah alat yang istimewa, iaitu Popsicle Remix. Jadi sebelum ini saya pernah membuat video mengenai Popsicle dan mereka telah hadir dengan versi kemas kini untuk alat ini yang dikenali sebagai Popsicle Remix, yang mana ia menawarkan proses setup ataupun penggunaan yang lebih ringkas dan versatile. Dan apa yang menariknya mengenai Popsicle Remix ini, anda tidak lagi memerlukan amplifier, tidak lagi memerlukan mikrofon secara wasingan kerana kesemuanya telah ditawarkan bersama-sama package pembelian Popsicle Remix ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan buka Popsicle Remix ini dan lihat apa yang terkandung di dalam kotak Popsicle Remix ini. Okey, so kita dah buka dalam kotak ni. Kita akan angkat. Okey. So inilah antara perkakasan yang disertakan bersama kotak Popsicle Remix ini. Jadi kita akan lihat alat pemain dia dulu, yang mana ia merupakan perkakasan berbentuk bulat. Tapi dekat bawah ni atau dekat bahagian belakang ni, anda boleh lihat ia mempunyai beberapa sambungan standard seperti sambungan auxiliary, ada sambungan USB-C, ada HDMI, ada Ethernet dan juga USB-A. Dan ini kita akan letak pada bahagian sebelah. Dan kita akan angkat bahagian atas ini yang merupakan manual dan juga ada kata-kata ucapan daripada co-founder dan CEO Popsicle. Okey, dekat bawah ni kita ada power brick. Jadi power brick ni yang akan menghidupkan peranti ini, di mana ia menyertakan sambungan USB-A dekat bahagian atas ini. Dan dekat bawah ni kita ada lagi alat kawalan jauh dan juga kabel USB-C ke USB-A untuk menghidupkan peranti ini. Okey, dan akhir sekali kita ada mikrofon, ada dua mikrofon yang didatangkan bersama Popsicle Remix ini. Jadi anda tak perlu lagi amplifier kerana kesemuanya telah digalas oleh alat Popsicle Remix ini. Jadi kita pun dah lihat apa yang berada dalam kotak Popsicle Remix ini dan kita akan terus ke proses pemasangan Popsicle Remix dan mungkin sedikit demo untuk anda lihat bagaimana ia berfungsi. Pertama sekali, anda perlu menyambungkan alat Popsicle Remix ini ke TV dan sambungkannya ke pembesar suara pilihan anda. Kemudian, apabila anda berada pada setup screen, anda perlu menyambungkannya ke Wi-Fi, masukkan kod yang tertera pada player web atau aplikasi di telefon anda dan kemudiannya, anda dibawa ke paparan utama Popsicle Remix ini. Sekiranya anda menggunakan akaun yang tidak berbayar, anda akan diberi 15 minit sesi nyanyian secara percuma untuk digunakan setiap hari. Sekiranya anda mahukan lebih lagi, anda boleh membeli plan satu hari pada harga RM5.99 atau membeli plan bulanan pada harga RM14.99. Paparan utama Popsicle ini menyajikan antara muka yang mudah untuk digunakan bersama senarai lagu yang akan dimainkan seterusnya. Untuk memulakan carian, anda boleh menuju ke butang carian di atas ini dan type lagu yang anda ingin nyanyikan. Anda boleh mengawal Popsicle ini melalui dua cara, iaitu menggunakan alat kawalan jauh yang diberikan atau mengawalnya melalui telefon anda. Saya lebih menyarankan anda menggunakan telefon kerana ia lebih mudah untuk membuat carian lagu. Senarai lagu yang diberikan juga sangat banyak, yang mana merangkumi lagu dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Mandarin. Pilihan lagu bahasa lain juga turut hadir, seperti lagu bahasa Jepun, Korea, Tamil, Siam dan Vietnam. Apa yang menarik, ia mempunyai banyak pilihan lagu terkini yang mana sentiasa ditambah dan dikemas kini oleh pihak Popsicle sendiri. Kesemua lagu yang ditawarkan adalah berasaskan penseriman internet, jadi tiada fail digital yang digunakan di dalam peranti ini. Dari segi kawalan, anda boleh menghilangkan vokal penyanyi, mengubah pitch dan mengubah kelajuan lagu yang sedang dimainkan. Dan khas untuk Popsicle Remix, ia turut membolehkan anda menggunakan fungsi pitch optimization yang dapat menjaga pitch suara anda secara automatik. Andainya aku pergi dulu sebelummu, janganlah kau bersedih hati. Andainya aku pergi dulu sebelummu, janganlah kau memancil diri. Dengan adanya Popsicle Remix, anda kini boleh mengadakan sesi karaoke di rumah atau di luar tanpa perlu menjalani proses pemasangan yang sukar. Ia juga hadir dalam pakej peranti yang kecil
jadi ia lebih mudah untuk anda mengadakan sesi karaoke yang pantas dan menyeronokkan. Jadi bagi anda yang ingin mendapatkan peranti Pop Secret Mix ini, ia telah ditawarkan pada harga RM1,499 menerusi laman web rasmi Pop Secret Malaysia. Jadi anda juga berpeluang untuk mendapatkan voucher sebanyak RM500 selepas anda memasukkan email pada laman web rasmi tersebut. Jadi sekian sahaja pada saya Arif Ismail untuk video kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.